Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi full moon untuk Cancer, Sun, Moon, dan Ascendant. Namun ini bacaan sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua Cancer. Jadi kamu juga harus tonton bacaan zodiak Moon dan zodiak Rising kamu yang sudah saya post di channel ini. Cancer, full moon in Virgo terjadi di houses ketiga kamu di tanggal 18 Maret 2022. Bercampur dengan energi New Moon in Pisces yang terjadi 2 Maret 2022. Energi New Moon in Pisces, Full Moon in Virgo, menjadi satu dalam diri kamu. Sebagai manusia, mikrokosmik alam semesta, kamu menyerap energi ini. Dan energi dari New Moon in Pisces adalah energi Neptunus, di mana kamu akan sangat intuitif, sangat energik, memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan kamu. Dan third house terkait tentang message. Full moon in Virgo terjadi di third house kamu. Dan ini mengungkapkan bahwa kamu akan menerima pesan intuitif, pesan batin ya, yang masuk ke dalam pikiran kamu ataupun pesan-pesan semesta yang bisa kamu tangkap melalui pesan angka atau tanda-tanda. Dan third house juga terkait tentang daya intelektual kamu, inteligensi kamu. Mungkin kamu juga ingin melakukan perjalanan singkat di full moon in Virgo kali ini. Kemudian ada kaitan tentang keluarga kamu, saudara, sedarah ya, kakak, abang, atau adik-adik kamu. Dan juga terkait tentang motivasi, kreativitas, minat kamu, hobi kamu. Dan ada korespondensi ya, percakapan antara kamu dengan seseorang juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini terkait tentang perjanjian kerjasama. Nah, Virgo adalah energi analisis, teliti, dan juga perfeksionis. Kamu akan sangat teliti pada full moon kali ini. Misalnya ketika kamu membaca message atau melihat perjanjian, ada intuisi kamu yang berkata, itu ada kesalahan, akhirnya kamu harus ulang lagi dan baca lagi. Dan benar ternyata ada kesalahan pengetikan atau kesalahan cetak ya. Dan dalam komunikasi juga seperti itu, kamu akan menggunakan intuisi kamu untuk berbicara kepada orang lain, untuk ngomongin hal-hal yang ada di dalam batin kamu. Tapi dengan adanya Virgo, kamu akan menyaring semua kata-kata kamu menjadi sangat-sangat sopan dan sehat untuk didengarkan orang lain. Okay? Dan Lord dari Virgo adalah Venus. Venus adalah Dewi Kecantikan. Ini juga tentang bagaimana kamu menata kata-kata kamu agar lebih cantik, lebih indah, dan lebih mudah untuk diterima orang lain. Kamu juga akan mendadak pintar berpuitis seperti pujangga ya. Bagi kamu Cancer penulis, maka kamu akan sangat memiliki banyak message intuitif di dalam batin kamu, dan kamu akan lancar banget ngetik kata-kata yang indah, kata-kata yang selama ini tidak bisa kamu dapatkan dari batin kamu atau pikiran kamu. Oke? Kita akan lihat Cancer untuk rasa batin terdalam kamu di periode full moon in Virgo kali ini. Kamu dapat 3 kartu. Yang pertama, Black Flower Fragrance. Kemudian ada The Child I Was Meant to Be. Dan juga Revenge.
Nah, di sini tiga kartu ini mengatakan mungkin kamu rasanya pengen jadi anak kecil lagi ya, karena the child I was meant to be. Kamu merasa jadi anak-anak itu sungguh bahagia, nggak perlu ada rasa ketersinggungan, nggak perlu harus sulit mengatur kata-kata, mau ngomong asal jeplak aja orang lain akan maklum. Nah, dengan kartu Black Flower Fragrance dan Revenge, di sini kamu punya dendam terhadap seseorang. Dendam ini di dalam batin kamu. Dan ada sebagian juga kamu Cancer sepertinya tidak ingin memendam dendam. Jadi kamu akan komunikasikan ketidaksukaan kamu atau clash di dalam hati kamu. Misalnya seseorang itu ngomong yang gak baik ke kamu, kamu akan langsung balas spontan karena kamu tidak ingin menyimpan dendam. Atau ini ada sebagian Cancer yang akan menyimpan kata-kata ini dan seperti merasa tunggu pembalasan. Okay, saya lihat lebih dalam ya. Cancer, Sun, Moon, dan Rising, Energy, Full Moon in Virgo. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini ya, ini untuk Cancer, kenapa disebut Virgo dan Pisces? Maka, kamu belum kenal channel ini. Di channel ini saya membaca kartu tarot dengan menggunakan kajian astrologi, perbintangan ya. Jadi saya baca kartu tarot nggak asal jeplak aja. Ini energi full moon bagi teman-teman yang sudah terbiasa, pasti sudah mengetahui. Jadi kalau kamu nggak ngerti, ya ditonton, disimak aja. Cancer full moon in Virgo. The High Priestess, kesabaran yang tiada tara. Kemudian Seven of Swords, Ace of Wands, The Hangman, Page of Pentacles, The World. Di bottom of the deck ada Nine of Pentacles. Cancer, ini mungkin ada terkait masalah uang juga dengan keluarga ya. Bisa saja ini terkait dengan keluarga atau saudara kandung. Ini ada dendam saya rasakan. Mungkin kamu berkonflik dengan keluarga sendiri karena masalah uang, harta atau warisan di masa yang lalu ya. Jadi ada dendam, ada rasa kamu ingin membalas dendam atau ada pihak eksternal atau orang lain ya menyakiti saudara kandung kamu atau anak kamu ya. Sehingga kamu ngerasa pengen aja balas dendam terhadap orang itu. Gak boleh ya, Cancer. Karena di sini kamu sebenarnya punya energi The High Priestess. Kamu punya kesabaran yang luar biasa dan The High Priestess ini adalah ketegasan. Tegaskan dalam batin kamu, kamu tidak ingin membalas dendam. Tapi lepaskan kepada irama alam semesta, biarkan alam semesta yang mencerna kemudian mengelolanya. Okay? The High Priestess adalah energi kesabaran dan pasrah kemudian melepaskan kepada universe. Ini energi kamu. Okay? Di sini ada Black Flower Fragrance all-nya. Ya. Ada sesuatu yang hitam di dalam batin kamu. Nah, di sini ada Seven of Swords, ada kecurangan, ada pengkhianatan, ya. Kamu merasa terkhianati, kamu merasa dicurangi oleh keluarga sendiri atau saudara sendiri. Dan di sini ada peluang untuk kamu marah, balas dendam, atau menyampaikan hal-hal yang kamu kecewakan. Karena kamu sudah percaya dan sayang banget, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa tega. Nah, ini muncul semua. Okay? Dan di sini ada Nine of Pentacles, ya, masalah uang, masalah kesejahteraan, masalah pencapaian, perhitungan, angka, nilai di sini. Kamu merasakan memang intuisi kamu tajam banget, kayaknya ada yang nggak beres dengan orang yang kamu percayai. Dan setelah di full moon ini terungkap, memang ada kecurangan, pengkhianatan yang terjadi, pengkhianatan kepercayaan kamu. Kamu sudah mempelajari sekian lama gerak-geriknya atau langkahnya di sini. Dan ini juga bisa terkait dengan pasangan ya, karena kamu terkait dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu.
Namun lebih kuat ini energinya dari pihak keluarga kamu, saudara kandung, okay? Dan ada kaitan dengan keturunan dari orang tua kamu atau saudara dari pihak ibu, okay? Dan di sini ada the world, ya. Penyelesaian. Full moon in Virgo dengan new moon in Pisces akan memberikan kamu penyelesaian di dalam batin kamu. Kamu akan menuntaskannya dengan lega. Dan di sini ada the hangman, ya. The hangman dan the high priestess di sini memberikan kamu gambaran. Kalau kamu pasrahkan kepada universe, biarkan universe yang mengelolanya, maka kamu akan mendapatkan nine of pentacles. Kamu akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Kamu akan melihat fakta bahwa ya, orang itu memang tidak bisa dipercaya. Walaupun dia bersaudara, satu darah dengan kamu, tapi karakter itu pasti berbeda. Gak semua orang bisa setulus kamu. Gak semua orang itu bisa sebaik kamu, sepercaya kamu. Gak semua orang bisa memberikan kepercayaan seperti kamu. Okay? Kalau kamu memilih the hangman, mengorbankan persaudaraan, mengorbankan kedekatan, maka ada yang terkait tentang ibu, figur ibu di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus lihat juga figur ibu yang menjadi bendera di dalam kehidupan kamu yang harus kamu respect. Okay? Kita lihat Cancer, hal apa yang bisa kamu lakukan di full moon ini untuk melepas energi full moon, ya. The word ini adalah penyelesaian, tetapi kalau kamu menyelesaikannya dengan baik, maka ini akan tuntas. Tapi kalau kamu menyelesaikannya dengan dendam, maka ini tidak akan tuntas dan akan muncul masalah baru. Oke, Cancer, sudah difahami, ya. Apa yang bisa kamu lakukan, Cancer, di full moon in Virgo kali ini? Cancer. Wow, banyak banget. Satu kartu saja yang paling bawah. Oke. Di sini ada build strength. Wow, rasanya ingin adu jotos ini, ya, adu fisik, ya. Kamu memiliki kekuatan, ya, kamu bisa konflik kekuatan juga di sini. Tetapi kamu harus pikirkan resikonya. Apakah kamu harus mengorbankan banyak hal hanya untuk emosional kamu? Oke, biarkan universe membalasnya. Dan kalau kamu memang rasanya pengen meluapkan energi dari fisik kamu dengan action, ya, kamu pukul aja bantal yang ada di kamar kamu, ya. Kekesalan bisa kamu luapkan kepada benda-benda, ya. Kamu bisa menjerit di dalam bantal, ya, agar tidak terdengar. Karena ini ada luapan emosional di dalam batin kamu yang memang harus kamu luapkan. Tetapi kalau bisa meluapkannya, ya, tidak menimbulkan resiko. Oke, Cancer, kemudian take a walk. Kamu bisa berjalan-jalan, ya, atau traveling. Di dekat-dekat aja, kamu keluar, cari udara segar, kemudian bersentuhan dengan alam, melihat taman, penghijauan. Ini bisa menjadi mood booster untuk kamu, Cancer. Sehingga emosional kamu akan netral, ya, dan juga kamu sadar bahwa balas dendam itu nggak perlu, menyimpan dendam itu nggak perlu. Karena ingat, dendam, marah, itu tidak akan merugikan orang lain, tapi merugikan diri kamu. Karena yang membakar, yang terbakar di dalam dendam dan amarah adalah diri sendiri, bukan orang lain. Dan ingat, karma. Kalau memang kamu sudah berbuat baik, karma akan datang kepada orang yang menjahati kamu, dan kebaikan akan datang kepada kamu. Tidak harus melalui orang yang menjahati kamu, tapi bisa saja datang dari orang lain. Oke? Itulah hebatnya universe. Saya pikir cukup sampai di sini, Cancer, tetap stabil, ya, emosionalnya, terkendali selalu agar rezeki kamu lancar. Semangat, Cancer. Jika ingin menonton bacaan mingguan, kamu bisa join membership Level The Sun, linknya ada di deskripsi video. Untuk bacaan personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.